Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-amanul aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan, kam laka alayna min ihsan. Ihsanukal qadim, ya Hannan, ya Mannan, ya Rahim, ya Rahman, ya Ghafur, ya Ghaffar. Ighfir lana, ighfir lana warhamna wa anta khairul rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibit taj wal mi'raj wal burak wal alam wa dafi'il bala wal waba wal marad wal alam. Jismuhu mutahharun mu'azzamun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal qalam. Samsid duha badrid duja nuril huda misbahiz zulam abil qasim sayyidil kaunain wa syafi'i thakalain Muhammad ibn Abdullah Sayyid al-Arabi wal-Ajam Nabiul Haramain Mahbubun inda Rabbil Mashriqain wa Maghribain. Ya ayyuhal mushtaquna li nuri jamalih sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi islah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, yang alhamdulillah pada malam hari ini begitu banyak alim ulama kita, tanpa mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada ulama semua, saya tidak sebut satu persatu. Kita wakili saja Kiai Ustaz Haji Zujai, mudah-mudahan beliau sehat walafiat dan semua ulama kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan umur, diberkahi rezekinya, diberkahi rumah tangganya, diberkahi semua kehidupannya, dan insyaallah beliau-beliau semua dapat pandangan khusus dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tokoh-tokoh masyarakat, kadus, RT, RW dan semuanya, saya tidak sebut satu persatu. Mudah-mudahan pemerintah daerah Bojongkulur mudah-mudahan aman, tentram, selamat. Semua bencana insya Allah tidak akan ada masuk di Bojongkulur. Penyakit-penyakit semuanya tidak ada masuk ke Bojongkulur, dan semuanya di negeri-negeri kita insya Allah amin ya Rabbal Alamin. Juga DKM Masjid As-Sanafiyah, mudah-mudahan semua DKM-nya yang sholat di masjid ini, yang memakmurkan masjid ini, insyaallah mendapat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dapat rahmat dari Allah, dan insyaallah masjid ini menjadi saksi nanti yaumul qiyamah. Siapa yang sholat, siapa yang ibadah, siapa yang i'tikaf, siapa yang memakmurkannya, nanti dia akan melaporkannya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah semuanya yang salat di sini husnul khatimah. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus santri-santri, anak-anak saya sekalian yang saya cintai, mudah-mudahan kalian menjadi pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu pengetahuan Allah angkat derajat kalian, dengan ilmu pengetahuan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan harta, bukan karena dunia, tapi dengan ilmu pengetahuan dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah bukakan futuhal arifin,
Allah bukakan pemahaman dalam ilmu agama, dalam Al-Quran, dan pemahaman-pemahaman hadis, dan pemahaman-pemahaman yang benar. Salaf ikut mengikuti salafun salihun berakidah asy'ariyah, bermadhab syafi'i, yang insyaAllah dengan jalan ini, jalan kalian akan selamat sampai kepada tujuan, berjumpa dengan Nabi Muhammad, dan insyaAllah Nabi Muhammad akan mengakui kalian menjadi umatnya yang dibanggakan oleh beliau. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam penuh barakah ini, di Lailatul Awal min Rajab, di awal malam bulan Rajab, malam yang lima malam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini tidak tertolak doa. Lima malam yang tidak tertolak doa di antaranya ada malam Lailatul Rajab, awal min Rajab. Awal dari bulan Rajab, syahrullah, bulannya Allah. Ada empat syahrul hurum, empat bulan di mana Allah memuliakan empat bulan ini, yang tiga berturut-turut, yang satu terpisah, yaitu Rajab, yang terpisahnya Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Kita berada di bulan mulia. Di dalam satu hadis disebutkan adalah malam Rajab, di bulan Rajab ada syahrullah. Rajab syahri, Rajab syahrullah, wa Sa'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati. Rajab ada bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Kita hidupkan bulan Rajab ini dengan membaca Al-Qur'an, dengan beristighfar, dengan berselawat kepada Nabi Muhammad. Banyak dianjurkan, diajarkan oleh salafun salihun, bahkan disunnahkan untuk berpuasa di bulan ini. Nanti kata Nabi Muhammad, ada satu telaga, ada satu danau, telaga di yaumil qiyamah di jannah, namanya telaga itu Rajab. Dia bening, putihnya bagaikan susu, manisnya bagaikan madu. Siapa yang menghidupkan di hari-hari bulan Rajab, dia akan minum dari telaga ini. Kita umat Nabi Muhammad dapat kehususan, berbeda dengan umat-umat di lain sebelum Nabi Muhammad, karena kemuliaan ini bersandar dengan manusia mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan itu atas Nabi Muhammad. Nabi-nabi semuanya mulia. Kemuliaannya bersanding dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beruntung, ma'asyiral hadirin. Kalau tadi dikatakan bahwasanya kita sudah keluar dari bulan Maulid, Rabiul Awal, tidak. Setiap hari kita Maulid. Setiap hari kita memperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad ada dalam hati kita. Kerinduan akan kelahiran Nabi Muhammad, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad akan mendapatkan kita kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad yang begitu gagah, yang begitu cantik, yang begitu rupawan, tidak disebutkan di Al-Qur'an. Tapi yang disebutkan di Al-Qur'an apa? Yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'azhim. Di dalam diri Nabi Muhammad terdapat akhlak yang agung, yang mulia, yang tinggi. Ini disebut dalam Al-Qur'an. Padahal kecantikan Nabi Muhammad mengalahkan semua kecantikan. Kalau kita lihat Nabi Allah Yusuf, kita baca sirahnya, Nabi Yusuf bagaikan rembulan. Separuh dari rembulan ada Nabi Allah Yusuf alaihi salam, tidak bisa dibandingkan dengan kekasih kita Nabi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa. Satu waktu ditanya, bagaimana keindahan Nabi Muhammad, bagaimana ketampanan Nabi Muhammad? Kalau Nabi Yusuf itu bagaikan rembulan, kalau Nabi Muhammad
dihijab sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperlihatkan di dunia. Seandainya kata ulama, kalau Nabi Yusuf waktu Zulaikha memanggil wanita-wanita untuk melihat keindahan wajah Nabi Allah Yusuf, itu wanita diberikan bawang. Mereka memegang pisau dan bawang itu dikupas. Begitu Nabi Allah Yusuf datang, bawang itu mereka tidak tahu, bukan cuma bawang yang mereka potong, tetapi tangannya ikut terpotong. Itu baru Nabi Allah Yusuf. Bagaimana keindahan Nabi Yusuf? Begitu indahnya wajahnya. Tapi dibanding dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad tidak ada apa-apanya. Kalau hijab Nabi Muhammad dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita-wanita dan semuanya yang melihat Nabi Muhammad, bukan tangannya yang dia potong, tapi hatinya dia potong. Kenapa? Karena tampannya tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dan kecantikannya, ketampanannya begitu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cantik, indah, harum. Nabi kalau lewati sebuah gang, melewati gang itu, ditahu kalau lewat gang itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena harumnya melekat dalam gang tersebut karena dilewati oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia memegang seorang anak, kepalanya dipegang oleh Nabi Muhammad, wangi dari pegangan itu melekat. Ditahu kalau saat itu anak itu dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu, bisa membedakan mana yang dipegang oleh Nabi, mana yang tidak dipegang oleh Nabi Muhammad. Ada seorang tua, dilihat wajahnya bercahaya, sampai teman-temannya yang tua-tua melihat, dia katakan, kenapa kamu tambah muda, kamu bercahaya, kamu begitu indah wajahmu. Orang tua ini senyum, sahabat ini senyum. Kenapa dia senyum? Dia bilang, ini berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa berkat Nabi Muhammad? Dia bilang, di saat aku masih kecil, Nabi memasukkan air di mulut Nabi Muhammad. Di saat itu dia semprotkan, dia semburkan ke wajah saya, sehingga wajah saya indah seperti ini sampai detik sekarang. Ini berkat semburan Nabi Muhammad. Kira-kira kalau kita yang sembur bagaimana? Hah? Masya Allah, bisa marah, bisa ngamuk, karena semburan kita tidak ada. Bukan kita seorang yang mulia, bukan kita seorang yang terpuji, tapi Nabi besar Muhammad seorang yang terpuji. Yang puji dia bukan makhluk, yang muji dia bukan manusia biasa, yang muji dia jalla jalalu wa ta'ala azamatuh, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Semua kita contoh dari Nabi Muhammad. Akhlak, duduk, tidur, semua kita contoh dengan Nabi. Tapi satu-satunya yang kita contoh langsung kepada Allah, yaitu selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap salat kita baca, kita tahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu adalah selawat. Apa yang telah diucapkan, salam yang diucapkan Allah dan bayaluh buat Nabi besar Muhammad SAW. Langsung di hadapan Nabi Muhammad, assalamu alayka. Kalau alayka, pasti berhadapan. Tidak ada alayka di belakang. Tidak ada alaika di mana, itu berhadapan Allah Rabbul Jalil bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga kita sebagai umat Nabi Muhammad, tapi lebih bangga lagi kalau kita bisa membanggakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara membanggakan Nabi Muhammad? Bagaimana caranya menyenangkan hati Nabi Muhammad? Jaga hubungan kita satu sama lain. Jaga sunnah Nabi Muhammad. Jangan ada saling mencela satu sama lain. Jangan saling bermusuhan satu sama lain. Hidupkan sunnah-sunnahnya. Itu bisa membahagiakan Nabi.
Seperti kalian anak-anak santri, kalian belajar menuntut ilmu, membaca Al-Quran. Ini pahala yang kalian dapat luar biasa. Capek malaikat menulis kebaikan kalian. Karena kalau kalian baca Alif Lam Mim, kalian baca Alif Lam Mim, itu Alif Lam Mim itu pahalanya satu huruf itu 10 kebajikan. Bayangkan setiap hari kalian murajaah, kalian setiap hari baca bukan Alif Lam Mim 10 pahalanya, tapi Alif 10, Lam 10, Mim 10. Bayangkan setiap hari dapat begitu banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian belum balik, pahala ini diberikan untuk orang tua kalian. Inilah Islam. Inilah Nabi Muhammad punya umat. Dapat kebaikan. Kalau kita mau dapat cinta Nabi Muhammad, hidupkan rumah-rumah kita di waktu antara maghrib dan isya. Jangan sibuk dengan televisi, jangan sibuk dengan handphone. Antara maghrib dan isya kita hidupkan dengan wirid auratus salaf. Al-Habib Abdullah Al-Idrus bilang, kalian mau mendapatkan pusaka, tapi kalian tinggalkan satu pusaka. Pusaka apa itu? Pusaka menghidupkan antara maghrib dan isya. Di situ tempat mustajabat doa, tempat doa yang mustajabah. Kalian waktu yang singkat sekali. Bahkan ada ulama mengatakan, begitu kita sholat maghrib, kita sholat sunnah gabli ba'diyah, ba'dal maghrib, sudah masuk waktu isya. Begitu singkatnya waktu itu. Kita gunakan waktu itu untuk ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Qur'an. Kalau saya masih kecil, kita baca Ratibul Haddad. Al-Imamul Haddad nulis ini di waktu ada wabah di Hadramut. Ada orang datang, ya Habib, berikan kami amalan, amalan yang bisa menjauhkan kami, membentengi kami. Imamul Haddad nulis aurat wirid namanya Ratibul Haddad. Padahal sudah ada ratib dari gurunya, dari Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, Ratibul Attas. Tapi Al-Habib Umar menyuruh juga membaca Ratibul Haddad. Kenapa? Karena gurunya mengetahui kemuliaan. Gurunya mengetahui kemuliaan dari muridnya. Muridnya dari masih umur 10 tahun sudah buta matanya, tapi mata hatinya lebih tajam dari mata lahir zahirnya. Ada orang kalau mata buta tidak bisa ngarang kitab. Imamul Haddad karangan kitabnya banyak sekali, bahkan sudah dicetak dengan beberapa banyak bahasa. Nasaihul Diniyah, Nasaihul Ibad, banyak sekali kitab-kitab beliau yang semuanya bisa bermanfaat. Ratibul Haddad ini semua diambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu bacaan diajarkan oleh Nabi di situ. Bacaan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Nabi anjurkan ini untuk baca 3 kali pagi, 3 kali petang, 3 kali sore. Abu Darda sahabat Nabi pernah satu saat beliau diracun oleh pembantunya. Diracun setiap hari diracun. Begitu diracun, pada saat 40 harinya, sudah 40 hari ini tiap hari diracun, dimasukkan racun dalam minumannya. Di saat dia mau minum, dia lihat kalau pembantunya masukkan racun ke dalam gelas itu. Begitu dia lihat, dia katakan sama pembantunya, apa yang kau buat? Apa yang kau lakukan? Dia bilang, saya memasukkan racun ke dalam gelas untuk kau minum. Tetapi saya heran, kenapa sampai sekarang kau masih hidup? Sudah 40 hari saya lakukan ini. Apa kata Abu Darda? Karena kau yang mengaku, hari ini kau saya merdekakan. Waktu itu zaman budak, saya merdekakan, tapi saya akan beritahu apa rahasianya. Saya diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap saya makan dan minum, saya tidak pernah meninggalkan untuk membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Kita sudah diajarkan sama Nabi, kita sudah diajarkan sama salafun salihun, tapi kita tidak buat. Kita ragu, kita takut. Takut sama penyakit, tapi tidak takut sama Allah, tidak takut sama Nabi Muhammad. Kita sandarkan kita punya diri sama Allah dan Rasul SAW. Kalau mau, kita banyak baca selawat kepada Rasul SAW. Ada salafun salihun, seseorang mimpi ketemu Nabi,
berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ada wabah, ada corona di negeri ini, semua negeri kena wabah ini, apa obatnya ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad? Perbanyak untuk kalian membaca selawat kepada aku. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa ufir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa ufir lana ma mada ya wasi'al karami. Huwa al-habib alladhi ترجى شفاءته لكل حول من الأحوال الملتحم. يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. محمد سيد القولين والثقلين والفريقين بل مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Tenang hati kalau baca selawat. Tenang hati kalau kita ingat kepada Nabi Muhammad. Kalau kita rindu sama Nabi Muhammad, obatnya hanya satu. Dekatkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Melalui apa? Melalui selawat. Senandung selawat ini menenangkan hati kita. Tidak ada satu ulama tidak buat satu bentuk selawat pujian untuk Nabi Muhammad. Imam Syafi'i dalam muwatta'nya, Imam Malik dalam muwatta'nya tulis tentang selawat kepada Nabi Muhammad. Imam Syafi'i dalam kitabnya juga menulis tentang Nabi Muhammad. Sampai kalau kita baca tahlil diabadikan. Kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala 'an dzikrika wa dzikrihil ghafirun. Itu selawat untuk supaya kita tidak lupa. Kita selalu ingat akan Nabi Muhammad SAW. Taruh di hati kita. Ada seseorang yang mengaku yang punya ibadah banyak, yang setiap hari sholatnya, ibadahnya banyak, yang dia lupa hanya selawat. Satu malam dia bermimpi berjumpa dengan Nabi besar Muhammad SAW. Waktu dia mimpi ketemu Nabi Muhammad, dia memanggil Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Waktu dia manggil Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak menoleh kepadanya. Nabi Muhammad tidak melihat kepadanya. Dia berulang-ulang kali panggil Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi melihat kepadanya. Sehingga dia katakan, ya Rasulullah, aku memanggilmu, engkau tidak menyambut panggilanku kepadamu. Nabi katakan kepadanya, tidak ada hubungan engkau kepadaku. Tidak ada hubungan engkau kepadaku. Atau orang ini, bukankah engkau mengenal semua umatku ya Rasulullah? Benar. Tapi aku mengenal umatku dengan satu syarat, yaitu dengan banyaknya selawat dia buatku. Akhirnya orang ini menangis. Dia menangis sampai dia terbangun dari tidurnya. Dan mulai hari itu dia memperbanyak selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia berselawat untuk Nabi, setiap hari dia baca 100. Dia baca, dia naikkan lagi 200, dia naikkan 300, terus dia naikkan. Pada satu saat dia berjumpa dengan Nabi, bukan dia yang manggil kepada Nabi, tapi Nabi yang memanggil kepada dia. Wahai umatku, Nabi yang kenal kepada umatnya. Jadi masih kita hidup di dunia, masih ada waktu, hubungkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan hanya mengaku menjadi umatnya, mengaku jadi pecintanya, tapi nanti dimintai bukti oleh Nabi Muhammad. Mana buktinya? Kalau kau itu umatku, mana buktinya? Kau memutuskan hubungan satu silaturahim kepada saudaramu, kau bukan umatku. Kau tidak pernah hadir dalam majlis ilmu, kau bukan umatku. Kenapa kita harus hadir majlis ilmu?
Di masjid ini dibuat setiap hari Sabtu. Majlis kita tidak hadir, rugi besar. Kenapa? Karena kata Sayyidina Umar bin Khattab, dosanya sebesar gunung apabila dia hadir dalam satu majlis, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti gunung. Ada yang lebih tinggi dari gunung? Enggak ada lebih tinggi lagi gunung. Artinya dosanya itu banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dalam majalisul ilm, dalam majalisul zikir, dalam masjid seperti ini, disinilah tempat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena sudah janjinya Allah Subhanahu wa taala, berkumpul umat Nabi Muhammad dalam satu majlis, Allah akan berikan dia ketenangan. Allah kabulkan hajatnya. Allah angkat dia punya derajat. Dan Allah keluarkan dalam majlis itu, humu maghfurul lakum qad bullat sayiatikum hasanat. Berdirilah kalian dalam satu majlis, Allah hapus kesalahan kalian, Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis ini penuh barakah buat kita sekalian. Amin. Kita berjanji dalam hati kita, kita berniat dalam hati kita, kita bersungguh-sungguh. Waktu kita hanya singkat, waktu kita hanya pendek. Kita yang ngatur waktu, bukan waktu yang ngatur kita. Waktu kita singkat sekali di dunia ini. Gunakan yang singkat ini, kita menjadi orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah. Kita gunakan bulan Rajab ini sebagai bulan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau besok hari kita puasa tinggi derajatnya di bulan Syahrul Hurum. Siapa yang berpuasa 3 hari berturut-turut di dalam bulan ini, pahalanya macam dia ibadah 700 tahun. Ada umur 700 tahun di sini? Tidak ada umur 700 tahun. Kenapa dikasih banyak seperti ini sama Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kadang orang mengatakan, "Kok bisa pahala begitu banyak? Kok bisa?" Ini khusus dia untuk umatnya Nabi Muhammad. Karena umatnya Nabi Muhammad umurnya pendek, umurnya singkat. Satu kisah di zaman Bani Israel, ada seorang ibu nangis di depan kubur. Dia nangis melihat anaknya wafat. Begitu dia nangis, dia angkat doa, "Ya Allah, anak saya masih kecil sudah meninggal dunia. Saya dia belum buat apa-apa, ya Allah." Apa kata? Ada seorang nabi yang mendengarkan ucapan dari ibu ini, doa dari ibu ini terhadap anaknya. Akhirnya seorang nabi ini datang mendekati ibu tadi. "Wahai ibu, kenapa engkau menangis? Wahai nabi, anak saya masih muda, sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dia belum buat apa-apa. Dia belum melakukan apa-apa. Berapa umurnya dia meninggal?" "450 tahun." "450 tahun masih muda. Kira-kira kalau kita umur 450 tahun bagaimana modelnya?" "Ini masih muda. Kenapa seperti ini?" Itulah nabi, itulah umat sebelum Nabi Muhammad. Apa kata nabi ini? "Nanti akan datang satu masa, satu zaman, nabi akhirul zaman, yaitu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur umatnya itu antara 60 sampai 70. Kaget ini ibu, bagaimana bisa dia bisa ibadah? Sedangkan anak saya 450 tahun belum bisa buat apa-apa. Ini umur 60 sampai 70 dia sudah dapatkan kebaikan, bagaimana bisa?" Itu khususiah untuk nabi akhirul zaman. Karena semua amal yang dia perbuat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi umurnya, diberkahi rezekinya, diberkahi semua yang dia lakukan. Olehnya itu jangan kita membatasi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia yang singkat, gunakan, perbaiki ini. Ini yang penting. Kenapa di sini? Karena ini yang disebut oleh Nabi Muhammad. Kalau dia baik, baik semua. Kalau dia buruk, buruk semua. Kadang-kadang ada orang zahirnya dia baik, tapi di hatinya dia buruk. Dia dendam, dia marah, dia benci, semua adanya di sini. Dia berpura-pura ada di sini, tapi dia tidak bisa lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap hari, ma'asyiral hadirin, tiap hari 24 jam
70 kali malaikat maut lihat sama kita. Malaikat pencabut nyawa lihat. Apa yang dibuat oleh fulan ini? Kenapa dia begini? Kenapa dia lakukan ini? Padahal kain kafannya sudah disiapkan. Padahal kuburannya sudah ada. Kenapa dia buat seperti ini? Kenapa dia maksiat? Kenapa dia menggunjing? Kenapa dia marah? Kenapa dia tidak belajar? Kenapa dia tidak menuntut ilmu? Kenapa dia tidak bersedekah? Kenapa dia tidak bisa keluarkan zakat? Semua pertanyaan yang jawab kita punya diri masing-masing. Olehnya itu malam ini kita bercermin. Jangan cuma cermin wajah setiap hari, lihat muka di kaca. Jangan. Cermin muhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisab diri kita sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma tuding orang, cari kesalahan orang, padahal di dalam diri kita penuh dengan dosa dan kesalahan, termasuk diri saya. Olehnya itu waktu bulan Rajab ini bulan istighfar, bulan ampunan. Manfaatkan, gunakan, jangan sia-siakan. Kalau kita mau sia-siakan, kita ingat, jangan-jangan saya tidak ketemu Rajab akan datang. Nanti Rajab tahun depan mungkin saya tidak ketemu lagi. Ini mungkin Rajab terakhir saya. Olehnya itu saya akan perbanyak istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Baca itu 70 kali setiap hari. Baru baca istighfar Rajab. Baca istighfar Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana azika wa adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sanatu, a'udzu bika min syarri ma sanatu, a'udzu bika min syarri ma sa'atu bihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana adika wa adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sanatu, a'udzu bika min syarri ma sanatu bika bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kalau dalam begini kadang-kadang kita lupa. Tapi kalau sudah duduk, mau zikir, keluar sendiri dia. Kenapa? Kadang-kadang tidak mau ditampilkan untuk orang. Tidak mau dia untuk orang. Tapi kalau untuk diri sendiri, hubungan sama Allah, dia keluar sendiri. Enak itu amalan. Kenapa? Karena itulah amalan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, waktu sudah menunjukkan jam 11, sesuai kita punya komitmen, insyaallah kita di lain waktu akan ketemu lagi. Waktu yang singkat ini kita gunakan muhasabah. Kita wal asri. Kenapa? Demi masa. Semua manusia dalam kerugian, kecuali hanya orang yang beriman. Orang yang beriman tandanya apa? Wa amilus salihat. Orang yang mengajarkan kebaikan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita mengajak kepada kebaikan, kita mengajak kepada kesabaran, karena hanya itu yang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyina min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. آمن برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم. Kami berkumpul dalam masjid ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pendiri majlis ini. Amin. Haji Abdul Ghani. Ya Allah, berikan tempat derajat yang tinggi di sisimu ya Allah. Amin ya Allah. Dia pengasas masjid ini ya Allah. Amin. Ya Allah, kami yang berada di masjid ini ya Allah, berkahi kehidupan kami ya Allah. Amin. Bersihkan hati kami ya Allah. Amin. Angkat derajat kami ya Allah. Amin. Ya Allah, jadikan orang-orang menjadi orang yang dekat kepadamu ya Allah. Amin. Membersihkan hati kami ya Allah. Amin. Ya Allah, membersihkan hati kami ya Allah. Amin. Tempat pandanganmu ya Allah. Amin. Tidak ada di hati ini hasud, tidak ada di hati ini iri, tidak ada di hati ini dendam, tidak ada di hati ini sesuatu amarah, tidak ada di hati ini membenci, tidak ada dalam hati ini
jauh dari saudara-saudara kami, sehingga menjadi hubungan kami kepadamu jadi baik, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Begitu sia-sia ibadah seseorang hamba, ya Allah, apabila di hatinya ada kebencian, apabila hatinya kotor, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, biar hati kami bersih, ya Allah. Biar hati kami suci, ya Allah, sehingga masuk dalam jannahmu, ya Allah, biqalbin salim, hati yang selamat, ya Allah. Amin. Selalu terpaut kepadamu, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Murid-murid dari majlis ini, ya Allah, anak-anak kami yang lagi belajar Quran, ya Allah, biar memahami Al-Quran, biar faham Al-Quran, biar dekat dengan Al-Quran. Dan kami yang sudah umur ini, ya Allah, bisa menghidupkan hati kami dengan Al-Quran, bisa menghidupkan diri kami dengan Al-Quran, bisa wafat di saat kami membaca Al-Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan kami min ahli Al-Quran, hidup bersama Al-Quran, wafat bersama Al-Quran, dan dibangkitkan bersama Al-Quran. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi kami, ya Allah. Ya Allah, dengan berkat maulid Nabi Muhammad, ya Allah, jauhkan wabah, jauhkan wabah dari negeri kami dan semua negeri-negeri yang ada, ya Allah. Negeri yang ada di tangga kami, Malaysia, Brunei, dan semua negeri-negeri, ya Allah, jauhkan dari wabah ini, ya Allah. Di kampung Bojong Kulur kami pun, jauhkan ini, ya Allah. Karena kalau masih ada ini, kami bisa tidak bisa ta'lim, kami tidak bisa salat tarawih, kami tidak bisa ibadah, karena ada keterbatasan, ya Allah. Ya Allah, angkat ini, ya Allah, agar kami bisa menghidupkan malam-malam bulan Rajab, malam-malam bulan Syaban, malam-malam bulan Ramadan. Allahumma fir lana dhunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Maafkan kesalahan kami, kesalahan saudara kami, kesalahan orang tua kami, kesalahan guru-guru kami, ya Allah. Kalau mereka punya salah, angkat dosa-dosa mereka, ya Allah. Karena kami semua penuh dengan limang dosa, ya Allah. Amin. Ya Allah, kami yang masih hidup, panjangkan umurnya, ya Allah. Berikan kesempatan kami untuk berbakti kepada mereka, ya Allah, yang telah merawat kami, ya Allah, yang telah mendidik kami, ya Allah, yang telah memberikan kebaikan buat kami. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umurnya, ya Allah. Sehatkan badannya, ya Allah. Berikan mereka ke tempat yang terbaik, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Buat pemirsa, sahabat Majlis TV yang ada di rumah, berikan kebaikan kepada mereka yang menonton acara ini, biar semua selamat, biar semua dapat kebahagiaan. Yang ada di Ternate, yang ada di Sulawesi, yang ada di Kalimantan, yang ada di Malaysia, dan yang ada di mana-mana, yang memohon doa melalui handphone saya untuk minta didoakan dalam majlis ini, angkat doa agar kalian semuanya, kita semua diselamatkan oleh Allah. Biar kita selamat dunia wal akhirah. Biar kita bisa husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Selagi masih ada umur, gunakan waktu ini dengan kebaik, dengan berbuat baik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ini bulan mulia, ini bulanmu, ya Allah. Biar kami semua bisa berkesempatan untuk bersedekah di bulan ini, karena ini bulan mulia, pasti dapat kemuliaan darimu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. 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 Bisirri asrar al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. Mudah-mudahan apa yang kita manjatkan kepada Allah, apa yang kita munajatkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bersihkan hati kita. Karena ini yang terpenting dalam kehidupan kita, dan jaga persaudaraan kita, jaga ukhuwah kita. Ini yang terpenting. Makanya kalau dalam salat, tawu sufufakum
diajarkan kepada kita, luruskan, rapatkan saf. Kenapa? Karena ini menunjukkan kebersamaan kita. Inilah yang menunjukkan kita itu kebersamaan. Amin. Kalau kita bersama-sama, insya Allah, Allah akan memandang kita dengan rahmat. Allah memandang kita dengan kebaikan. Tapi kalau kita bercerai-berai, itu mudah azab Allah turun kepada kita. Ini pesan para awliya salihin. Jadi bantu saudara kita. Ini banyak orang yang susah di saat ini. Banyak orang yang kena PHK. Banyak orang kena tidak ada kerja. Bantu dengan sedekah. Berikan makan, berikan minum. Ini lebih hebat dari semua ibadah. Karena orang kalau mau kembali ke dunia, apa yang dia minta? Ya Allah, berikan kesempatan saya untuk bersedekah. Wala tuakhirullahu nafsan. Allah bilang aku tidak bisa menunda atas kematian kalian. Kenapa? Karena sudah selesai. Dia sudah lihat amalnya itu ternyata sedekah luar biasa. Olehnya itu, ini bulan Rajab. Kalau orang bersedekah luar biasa pahalanya. Gunakan sedekah. Kalau mau keluarkan zakat, keluarkan zakat. Keluarkan sedekah. Keluarkan apa yang kita mau keluarkan. Lagi ada kesempatan. Jangan sampai ajal kita mendahului kita. Di saat kita mau berbuat, sudah duluan malaikat maut menjemput kita. Lihat Nabi Muhammad, yang dia suka dia kasih. Bukan yang dia tidak suka, yang dia suka dia kasih. Kendati dia berpuasa, asal umatnya bisa makan dan minum. Kita belum bisa mencontohi itu, tapi ambil sedikit dari kebaikan ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini tambahan menjadi bekal kita. Insyaallah, itu saja dari saya. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.